hati ini pertama akan diampuni dosa oleh Allah. Kedua, Allah akan dimurahkan rezekinya. Ketiga, di akhirat nanti akan mendapatkan naungan Allah SWT. Jadi saya mohon maaf kepada adik siapa namanya? Mayuda. Mayuda ini saya rekam begini untuk jangan sampai lupa. Kadang kalau enggak direkam lupa. Ya. 25 tahun yang lalu Bapak kesini 30 kalau salah. Waktu masih bujangan. Sebesar ini nih. Lupa. Dulu ke Jogja udah hampir 30 tahun yang lalu. Ini belum lahir. Ini juga belum lahir. Maka sekarang dengannya Allah hantar, saya bisa kesini sama Denda sama Ibrahim ini berkat atas rahmat Allah. 50 ribu tahun sebelum tercipta dunia, Allah telah tulis takdir kebaikan, pertemuan dan perpisahan, termasuk rezeki kita, jodoh kita sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ini yang harus kita imani, benar gak? Dan kita mengharap kepada Allah agar kita dimatikan dalam husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Amin ya Allah. Karena dunia ini adalah sementara saja, dunia hanya lewat saja. Kita akan menuju alam akhir.